Halo Smart Viewers, welcome back to Worthy of Views and Wonder. Nah Smart Viewers, banyak orang yang penasaran ingin berlibur ke suatu tempat dengan kapal pesiar. Meski waktu tempuhnya lebih lama dari pesawat, fasilitas dan kenyamanan alat transportasi satu ini memang patut diacungi jempol. Bisa dikatakan fasilitas kapal pesiar 11-12 loh sama hotel bintang 5, tapi harga tarif sewa kapal ini ternyata nggak murah loh. Nah, betul banget tuh Miss Kepo. Dan pada kesempatan kali ini, WOW akan membahas mengenai 6 kapal pesiar termewah dengan harga yang fantastis. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen What's On. Pertama, Queen Mary II. Smart Viewers, kapal pesiar yang satu ini dibaptis oleh Ratu Elizabeth pada tahun 2014. Bisa dibilang ini merupakan salah satu kapal pesiar yang cukup populer di dunia. Salah satu keunggulan Queen Mary II adalah kabinnya yang sangat mewah nih Smart Viewers. Luasnya saja mencapai 232 meter persegi. Bagaikan luas rumah mewah selebriti ya Smart Viewers. Penumpang Queen Mary II juga diizinkan membawa peliharaan loh. Kapal pesiar ini juga menyediakan kandang-kandang anjing yang sangat mewah. Bagi Smart Viewers yang mau naik kapal pesiar ini, ongkos tiketnya kurang lebih di atas $800 atau setara dengan 11 juta rupiah. Wow, fantastis sekali harganya Smart Viewers. Kedua, The Riviera Oceana Cruise. Kapal ini menjadi sangat spesial karena perabotan di dalamnya yang didesain langsung oleh Ralph Lauren. Interiornya pun didesain homey banget loh, dan benar-benar kayak hotel mewah yang mungkin gak kerasa kayak kapal pada umumnya. Hidangan yang disajikan para koki di kapal ini pun bisa diacungi jempol. Uniknya lagi, di kapal ini terdapat kelas belajar masak yang juga digelar untuk para penumpang kapal. Mengenai tarif sewanya, Smart Viewers bisa mengeluarkan 24 juta rupiah untuk ikut trip di dalam kapal ini. Gimana nih? Apa yang ini Smart Viewers mulai tertarik? Ketiga, Viking Star. Nah, selanjutnya adalah kapal pesiar yang berasal dari Norwegia. Seperti namanya, Viking sendiri merupakan suku asli Norwegia yang terkenal dengan keperkasaannya. Suku tersebut dikenal karena mereka menyembah Dewa Odin, Thor, dan Loki seperti yang ada di komik Marvel. Setiap kamar di Viking Star memang mewah. Lantai kamar mandinya saja dilengkapi heater, dan kaca di kapal dilengkapi anti-fog. Biaya per trip dari kapal pesiar ini mencapai 50 juta rupiah. Meski mahal, tetap saja tak ada yang bisa menjamin soal keamanannya. Karena kapal ini pernah mengalami gangguan teknis akibat tiupan angin kencang di Norwegia tepat pada tanggal 23 Maret 2019. Kapal itu mengalami guncangan yang mengakibatkan beberapa orang terluka. Keempat, Crystal Serenity. Kapal pesiar yang meluncur di tahun 2003 ini masih dinobatkan sebagai kapal termewah dan termahal di dunia. Apalagi sekarang kapal itu sudah diperbaharui hingga makin mewah. Crystal Serenity menawarkan kepada pengunjung sebuah suite merah seperti kamar penthouse di hotel bintang 5 yang dilengkapi jasa butler atau pelayan pribadi. Wah, berasa jadi Batman ya, punya pelayan pribadi seperti Alfred. Yang jelas kapal ini kerap jadi langganan para selebriti-selebriti dunia loh. Smart Viewers, untuk harga kamar termurah di kapal ini ialah sekitar 35 juta rupiah. Kelima, Seabourn Ovation. Kapal pesiar ini merupakan salah satu kapal terbaru yang cukup mewah. 300 kamar di kapal ini sifatnya suite alias seperti apartemen dan dilengkapi balkon di setiap kamarnya. Nah, Smart Viewers, kebayangkan asiknya kayak gimana? Pagi-pagi bisa ngopi cantik di balkon kamar dengan pemandangan laut. Hidangan di kapal pesiar ini dimasak oleh Chef Thomas Keller yang pernah bekerja di salah satu restoran top yang dianugerahi bintang 3 oleh Michelin. Biaya per trip di kapal ini mencapai 56 juta rupiah. Pantes deh, gak heran lagi nih harganya segini. Keenam,
Silver Muse. Kapal pesiar ini daya tampung maksimalnya adalah 596 untuk penumpang dan 411 untuk awak kapal. Silver Muse merupakan kapal terbesar milik Silver Sea, yakni sebuah perusahaan pelayaran yang berbasis di Monaco. Semua kamar di Silver Muse dilengkapi tempat tidur yang materialnya terbuat dari katun Mesir yang berkualitas tinggi. Semua perlengkapan mandinya pun berasal dari produk Bulgari. Yang pasti ada 8 restoran yang siap menyajikan makanan-makanan enak di kapal ini. Harga tiketnya pun mencapai $4,500 atau setara dengan 63 juta rupiah. Dan itulah informasi mengenai 6 kapal pesiar termewah di dunia yang harga untuk bisa menikmatinya fantastis banget nih Smart Viewers. Nah, menurut Smart Viewers dan juga Miss Kepo, mana nih yang paling mewah? Wah, 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 mewah-mewah sekali ya kapal pesiarnya. Tapi nggak heran sih untuk bisa menikmati kapal tersebut harus menyiapkan budget yang tidak sedikit. Nah, informasi dari What's On barusan bikin Miss Kepo mau tanya nih tentang kapal-kapal yang misterius. Apa aja sih tuh? Oke, sesuai request Miss Kepo nih, setelah jeda pariwara berikut, WOW akan membahas mengenai 6 kapal misterius yang bergentayangan di lautan. Nah, Smart Viewers, standby terus ya di Binus TV.